Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita mulai materi hari ini ya. Masih tentang gerak non-lokomotor. Nah, masih ingat gerakan non-lokomotor itu apa ya? Ya, gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak disertai berpindah tempat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah melakukan gerakan yang pertama squat, kedua side lunge. Ini adalah contoh gerakan squat. Tangan lurus depan, kaki menekuk, pantat teruskan sampai ke bawah. Ini adalah gerakan side lunge. Kaki bergantian menekuk ke samping kanan dan samping kiri. Posisi berat tubuh mengikuti kaki yang ditekuk. Tugas melakukan gerakan satu squat, kedua gerakan side lunge. Selamat mengerjakan ya.